Halo teman-teman, ini bisa lihat ini hama tikus, akibat hama tikus ini teman-teman. Ini dia bongkar semua ini teman-teman. Pasti permukaan manggarnya ini merah dia ini teman-teman. Ini besok ditaruh racun ini. Kalau begini terus dia, lebih baik dibasmi. Dia cari makan, saya juga cari makan. Lebih baik dibasmi. Ini pohonnya lumayan besar, manggarnya lumayan jumbo. Terus isinya cuman sekitar 8 liter nih, 7-8 liter isinya ini teman-teman. Sangat sedikit dia ini. Permukaannya juga ini jadi seperti ini teman-teman, jadi merah. Itu akibat hama tikus. Jadi kalau dia begini terus bakalan sadapan saya ini bakalan gagal teman-teman, tidak akan permanen sampai habis kalau dia begini terus. Jadi kalau untuk saya ini solusinya pasti hamanya ini akan saya racun teman-teman. Dan juga solusinya kalau yang begini tidak ada lain, hanya pengirisannya juga yang kasih banyak teman-teman. Dia sudah berhenti menetes juga ini. Jadi pengirisannya harus banyak, harus cari sampai netesannya normal. Sudah mulai ada tetesannya ya teman-teman. Sudah mulai ada tetesannya. Tadi sudah berhenti dia. Walaupun ini dia akan cepat habis karena selalu di rusak hama, jadi pengirisannya harus banyak terus nih teman-teman. Ya. Dan ini harus digosok teman-teman, kalau tidak merahnya akan muncul, jadi harus digosok. Sebenarnya teman-teman, tetesannya kalau seperti ini hasilnya ini dia, kalau cuman yang 15 liter ini dia akan penuh teman-teman. Tapi ya begitulah, karena di ganggu hama terus, tetesannya ini lancar nih teman-teman. Ini dia tetesannya. Tetesannya lancar, lumayan lancar teman-teman. Ini besar juga tetesannya ini. Nih teman-teman tetesannya. Dia kalau seperti ini, kalau cuman yang 15 liter seperti ini dia akan penuh teman-teman. Tapi setiap kali
di malam hari tikus itu akan datang, teman-teman. Ini tetesannya, teman-teman. Oke, mantap. Ini kalau tidak diganggu sebentar, kalau tidak diganggu tikus, teman-teman, ini mungkin akan penuh dia ini wadahnya ini. Mantap. Halo teman-teman, ini satu lagi. Dia ini permukaannya yang di belakang ini dia seperti mau merah, teman-teman, tapi tetesannya masih mendingan ini. Tetesannya juga tetap bagus, teman-teman. Nah. Kalau menemukan yang seperti ini, kalau tidak digosok pakai jari begini, dia langsung keluar merah, langsung menjadi keluar lendir. Jadi dia setelah diiris harus digosok seperti ini, teman-teman, biar merahnya tidak terlalu keluar. Oke, teman-teman, mantap ini tetesannya. Mantap. Halo teman-teman, ya, ini juga sementara hujan. Mau kasih lihat lagi ini manggar yang satu ini. Ini lagi baru 3 kali, seperti yang satu tadi. Ini baru 3 kali lagi di kampung ini, teman-teman. Kalau yang tadi dia penuh, tapi kalau yang ini mungkin dia cuma 8-9 liter. Tapi ini mungkin besok ini dia akan bertambah karena tetesan ini sudah lebih bagus, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, mantap.